qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisan yafqahu qawli wahdi galbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa razuqna attiba'ah wa arina al-batila batilan wa razuqna ijtinaba wa ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. نوايد التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah maupun karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya hingga detik ini. Sebagaimana Allah tidak pernah berhenti menganugerahkan nikmat demi nikmatnya berturut-turut kepada kita, maka begitulah seharusnya kita semuanya juga tidak pernah berhenti menghaturkan syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada detik, tidak ada hari di mana di detik itu, di hari itu kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik mulai dari kita lahir sampai sekarang selalu penuh akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hanya saja kita sebagai manusia yang kadang-kadang ada saja dari detik menjadi menit yang kosong dari syukur. Dari menit menjadi jam yang kosong dari syukur. Bahkan sehari penuh kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita ini betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbullaha lima yakhdhukum bihi min ni'ami. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yang artinya cintai Allah. Apa alasan kita mencintai Allah? Salah satunya adalah karena begitu derasnya, begitu banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Enggak ada alasan kita ini enggak cinta sama Allah. Lawang semuanya apa yang kita punya ini ia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya yang bukan dari Allah? Apa yang kita miliki yang bukan dari Allah? Apa yang nempel di badannya kita ini yang bukan dari Allah? Apa yang kita hasilkan, yang kita peroleh yang bukan dari Allah? Enggak ada. Semua dari Allah. Mulai ujung rambut sampai ujung kakinya kita semua nikmatnya Allah. Istri anaknya kita nikmatnya Allah. Rezeki, nafas, sehat, selamat, panjang umur, itu semua adalah juga nikmat dari Allah. Lantas pertanyaannya adalah di mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian tercatat sebagai hamba yang bersyukur. Tidak ada ungkapan syukur yang lebih afdal kecuali ketakwaan. Ketakwaan ini ungkapan syukur yang paling utama. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita punya keinginan untuk hidup selamanya itu jelas gak mungkin. Tapi kalau kita punya keinginan nama kita yang hidup selamanya, sekalipun kita sudah dikubur tapi nama kita tetap dikenal selama-lamanya, itu mungkin. Kalau kita hanya hidup selamanya enggak mungkin, tapi nama kita yang dikenang selamanya itu mungkin. Dan ketahuilah tidak ada sesuatu yang paling bisa membuat nama kita dikenang selama-lamanya melebihi daripada ilmu agama. Ilmu agama ini adalah sesuatu yang paling ampuh,
yang paling bisa membuat nama kita dikenang selama-lamanya. Sugih ya apa, masih lomane ya apa, lek wis mati dilalekno ambe wong. Sebab manfaatnya berhenti sudah. Kelomanannya, kedermawanannya kalau sudah meninggal kaya iso loman mana, kaya iso dermawan mana. Sekalipun seorang pejabat misalkan amanat, adil, bisa dipercaya, mendulukan rakyat daripada dirinya sendiri, tapi kalau sudah meninggal seringkali habis nama mereka seiring berjalannya waktu. Lekang dan usang dimakan zaman, ditelan masa. Kita pernah mungkin baca artikel, ya, entah itu di kertas, entah itu di internet, tentang orang yang kaya, dermawan. Kalau kita sekarang ditanya, apa iling jenengi sopo? Enggak, Bim, saya enggak ingat. Loh, ada memang orang kaya, dermawan itu ada. Wong sugih, tapi loman nggih wonten. Tapi kalau sudah meninggal, lupa itu. Tapi kalau ulama meninggal, enggak meninggal manfaatnya mereka, enggak meninggal kebaikannya mereka, enggak meninggal kemuliaannya mereka, enggak meninggal ajarannya mereka, enggak meninggal namanya mereka. Contoh banyak kalau contoh. Cuman Imam Syafi'i itu meninggal 2 Hijriah, tahun 200-an. Sekarang 1444. 12 abad, 1200 tahun yang lalu Imam Syafi'i itu meninggal. Sampai sekarang ya namanya, ya haulnya, ya manaqibnya, ya ditawasuli namanya, ya diikuti mazhabnya, dipelajari ajarannya, diikuti kepribadiannya. Padahal udah meninggal 12 abad. Bayangkan. Tapi enggak pernah nama beliau tenggelam. Nama beliau surut. Enggak pernah. Buktinya sampai detik ini mazhab yang paling banyak pengikutnya yang mazhab Syafi'i. Karena itu kalau kita bukan ulama, maka setidaknya anak kita yang jadi ulama. Lek gak kena anake kena butune, minimal itu sudah. Kenapa? Seiring dengan nama anak kita abadi disebut-sebut dalam haul, dalam manaqib, dalam tawassul, dalam ziarah, nama orang tua di belakang nama anaknya pun juga ikut disebut oleh orang-orang. Oh, bayangkan kalau anaknya kita ulama, punya santri, punya madrasah, punya TPQ, bahkan mungkin punya pesantren. Kemudian diadakan haulnya, dibaca manaqibnya. Mungkin santrinya ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Bahkan mungkin bisa puluhan, belasan ribu. Bayangkan nama kita di belakang nama anak kita selalu disebut. Jadi seiring dengan abadinya nama anak kita, nama kita pun juga ikut abadi. Seiring dengan awetnya nama kemuliaan anak kita, nama kita pun juga ikut awet. Nih, orang sekarang enggak. Kalau punya anak pinter, semuanya diarahkan ke dunia. Oh, ambil ekonomi, ambil politik, ambil hukum, jadi dokter. Tapi kalau anaknya mokong, bandel, baru di pondokno. Kayak orang tua ini buang anak sudah kalau sekarang ini. Kenapa? Gak kuat, baru golek no kiai, golek no habib. Aturun, Bib, anakku, Bib, aku gak mampu, Bib, loh. Kapan anaknya pinter diarah no dunyo, kapan anaknya mokong ngapun ten bodoh diarah no agomo. Padahal anak yang manfaat itu anak yang peduli sama agamanya. Berapa banyak orang tua itu dikecewakan karena dunia, tapi betapa jarang orang tua dikecewakan karena agamanya anak. Gara-gara dunyo sampai anak gak ngopeni wong tua, wake. Tapi mana ada orang tua kecewa kalau melihat anaknya sholat, ngelihat anaknya puasa, ngelihat anaknya ngajar, mulang, ngucal. Mana ada orang tua kecewa kalau ngelihat anaknya ngaji, masih yo mulang ngaji, alif ba ta fa. Mana ada orang tua yang kecewa? Bahkan seringkali orang tuanya bukan ulama, ketika anaknya ulama, ustadz di kampungnya, anaknya disuruh maju, bapaknya jadi makmum. Enggak malu tuh orang tua, bangga. Orang tuanya enggak hafal Quran, tapi anaknya hafal Quran. Wah, diadakno selamatan. Seneng. Bangga. Ini loh, tidak ada sesuatu yang paling bisa mengabadikan nama kita, dikenang kebaikannya melebihi daripada ilmu agama.
dengan ilmu agama yang meninggal seolah hidup, tanpa ilmu agama yang hidup seolah meninggal. Gak disebut namanya, kayak orang meninggal sudah, gak dikenang kebaikannya, tidak diikuti ajaran nasihatnya. Kenapa? Hidup dengan kebodohan. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asha qaumun wa hum fin nasi amwatu. Berapa banyak orang itu meninggal tapi namanya tidak ikut meninggal. Berapa banyak orang itu hidup tapi namanya sudah mati. Masya Allah. Gimana Bib, saya kan gak mungkin Bib sudah umur segini mau jadi ulama. Saya ulangi, kalau gak kena jenengan ya anaknya jenengan. Kalau gak kena anaknya jenengan, putu nih jenengan. Harus ada di antara mereka, terutama anak laki, yang meneruskan dakwahnya Rasulullah, yang melanjutkan perjuangan tongkat estafet yang sudah ditinggal oleh, yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan anaknya jenengan jadi ulama. Orang sekarang bangga kalau anaknya jadi pejabat, tapi kenapa kita tidak berusaha untuk merubah pola pikir? Saya bangga kalau anak saya jadi ustadz-ustadzah. Kenapa? Ini yang diwariskan sama Rasulullah, bukan jabatan. Yang diwariskan Rasulullah itu. Bagaimana mungkin orang tua enggak bangga kalau punya anak mendapatkan warisannya Rasulullah? Bagaimana mungkin orang seperti itu enggak bangga? Melebihi daripada bangganya orang tua yang punya anak, anaknya jadi pejabat, anaknya kaya misalkan. Lebih daripada itu, kenapa? Jabatan dan kekayaan bukan sesuatu yang diwariskan oleh Rasulullah, bahkan tidak diwariskan oleh siapapun daripada orang-orang mulia. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Kata Nabi gimana? Para anbiya, para rasul, tidak ada yang mewariskan dinar, dirham. Mereka hanya mewariskan satu hal, ilmu agama. Siapa yang berhasil mendapatkan ilmu agama, maka dia telah mendapatkan bagian agamanya yang paling besar. Nah, makanya Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, kalau kepingin sukses itu jangan nanggung. Kalau kepingin sukses itu yang pol-polan. Dengan cara apa kita ini bisa sukses pol-polan? Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mautahu ahlul ilmi ahya. Ucarilah keberuntungan yang dari keberuntungan kamu, ya, dari keberuntungan itu kamu bisa hidup selamanya. Dengan apa keberuntungan itu diperoleh? Bi ilmin, dengan ilmu. Carilah keberuntungan dengan ilmu agama. Niscaya nama kamu, kemuliaan kamu akan dikenang selama-lamanya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia boleh jadi hidup, tapi kalau mereka bodoh artinya mereka mati. Ulama boleh jadi mereka sudah meninggal, tapi ajaran, nasihat, dawuh-dawuhnya, pesantrennya, muridnya, bukan punya putu tokok nasab, duwe putu tokok murid. Lek mantu gak mek mantu anak, mantu putu, mantu murid. Muridnya kawin diundang ustadznya, anak dari muridnya kawin diundang lagi. Kalau misalkan dia sudah meninggal, keluarganya diundang terus berkesinambungan sampai kapan? Kiamat terus. Subhanallah, ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Wa fil jahli qabla al mauti mautul li ahlihi fa'atsaduhum qabla al quburi quburu. Di dalam kebodohan itu ada kematian sebelum kematian, dan jasadnya orang yang bodoh itulah kubur sebelum kuburan. Bayangkan Imam Syafi'i ini mengatakan, di dalam kebodohan tiang niku wae bodoh. Artinya banyak orang sekarang ini mengaku awam tapi pasrah be awamnya. Bib, kula niki tiang awam, bib, tapi gak tahu teko pengajian. Lah buat apa ngaku? Emangnya manfaat ngaku kalau gak berusaha untuk memperbaiki? Awam itu bukan kemuliaan, hadirin. Maaf, jadi orang yang bodoh dari ilmu agama itu bukan kemuliaan, itu kekurangan. Maka yang namanya kekurangan harus diperbaiki, ditutupi. Boleh kita mengaku awam, mengaku bodoh, tapi diperbaiki dengan sinau, belajar, ngaji.
Apa perlunya, apa manfaatnya kita ngaku sakit kalau enggak berobat? Saya ini bib sakit. Punten dokter jenengan. Mboten bib lho. Lah kok opo ngaku? Sadar kurang tapi kok enggak diperbaiki, cekno waras. Pengakuan itu enggak akan ada manfaatnya kalau tidak ada perbaikan. Banyak orang sekarang ini gampang ngaku tapi enggak ada perbaikan. Wih, kula niki napa sing mboten nate kula lakoni bib? Sedaya kula lakoni. Ngaku tapi enggak tobat, ge opo? Ya tobat. Ngaku awam enggak apa-apa, tapi ngaji. Hadir pengajian. Ngaku banyak dosa enggak apa-apa, tapi tobat mandeg. Ngaku bodoh tapi tetap bodoh enggak ngaji-ngaji. Apa manfaatnya? Ngaku pendosa tapi enggak tobat dari dosanya. Apa manfaatnya dia? Ngakunya apa manfaatnya? Karena itu wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi fa atsadhum qabla al quburi qubur. Orang yang bodoh itu mati sebelum matinya dan jasadnya mereka itu adalah kubur sebelum kuburnya. Imam Syafi'i ini indah bahasanya. Wa in imru'un lam yahya bi ilmin fa huwa mayyitun wa laisa lahu hatta nusyuri nusyuru. Orang yang hidup dengan kebodohan itu mayit. Mayit, enggak ada kebangkitan, enggak ada kehidupan bagi dia kecuali kiamat diurip no maneh. Yes, kita mau pilih mana? Hidup dengan kebodohan atau hidup berjuang untuk menjadi orang yang sedikit demi sedikit lebih paham daripada sebelumnya. Gimana caranya hari ini kita lebih alim daripada hari kemarin? Kalau ada orang hari ini nilainya dia di mata Allah, di mata agama sama seperti kemarin, itu namanya maghbun. Orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Ada kira-kira orang kulak, misalkan ya, kulak barang dagangan 10 ribu dijual 10 ribu. Ada namanya orang dagang cari untung. Lah mosok nilainya kita sekarang sama besok sama. Tertipu ini namanya. Hakikatnya rugi sebetulnya. Kenapa? Buang umur. Kalau ternyata nilainya hari ini sama kemarin sama. Jangan. Apalagi kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin. Kemarin ngaji, sekarang gak ngaji misalnya. Waktunya umur 24 jam kok. Apalagi kita hidup di Malang. Termasuk kufur nikmat kita ini hidup di Malang. Yang mulai merem sampai melek, melek sampai merem. Ini ya. Dari tadi, dari tadi lah enak. Aduh. Coba ya sih. Imru'un lam yahya bi'ilmin fahuwa mayyitun wa laysa lahu hatta nusyuri nusyuru. Orang yang hidup dengan kebodohan itu mayit dan tidak ada kebangkitan bagi dia kecuali nanti kiamat baru dibangkitkan, dihidupkan lagi sama Allah, tapi dalam keadaan bodoh. Ya, karena itu kita memilih mana, hidup dengan ilmu atau hidup dengan kebodohan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadikan kita nilai sekarang di mata Allah lebih baik daripada kemarin. Kita kan enggak le urusan toko panen ya apa carane wulan iki luwi apik timbang wulan wingi. Ya apa carane aku sok luwi sugih saiki timbang sing wingi, tapi urusan agama, urusan ibadah, urusan amal soleh ndak. Seharusnya kita ini menjadi orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, lusa lebih baik daripada esok. Terus begitu. Fahuwa rabbih. Inilah orang yang dikatakan beruntung, orang yang sukses. Nah, Al-Imam Syafi'i juga mengatakan begini, man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Jika ada seorang pemuda yang menyia-nyiakan umurnya, usianya
dengan kebodohan. Arek nom, mereka gak tahu sinau. Apalagi sudah sepuh, usia 40 ke atas gak gelem sinau, gak sadar-sadar aja sih. Sik nekeran yang umur swida, sik layangan, sik karambola, sik biliatan. Umur swida, arek nom, nyak-nyak no umuri, apa manis tuh, wek nyak-nyak no umuri. Gak mau belajar ilmu agama, kata Imam Syafi'i apa? Fakabir alaihi arba'an liwafati, takbirono ping papat, terus mati wong itu. Mek, gak boleh dikubur sih ya. Imam Syafi'i, tegas Imam Syafi'i. Nah. Wa hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna fala i'tibara li dzati. Nilai hidupnya seorang pemuda demi Allah, kata Imam Syafi'i bersumpah. Demi Allah, nilai hidupnya seorang pemuda dengan dua hal, ilmu dan ketakwaan. Lek wis gak duwe ilmu, gak duwe adab, gak duwe amal, gak tahu ibadah, gak takwa sama Allah, gak ono kae ini urip. Gak ono kae ini urip. Kata Al-Imam Syafi'i. Bayangkan. Karena begitu pentingnya ilmu agama, Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. Nyantri ke Mekah. Gak cukup nyantri lagi ke Madinah kepada Al-Imam Malik bin Anas. Bayangkan. Usia 15 tahun beliau sudah jadi ahli fatwa. Usia 7 tahun beliau hafal Quran di luar kepala. Usia 10 tahun beliau hafal kitab Muwatta karya Al-Imam Malik gurunya. 10 tahun usianya. 15 tahun ahli fatwa sudah. Jawab-jawab pertanyaannya orang, mecah-mecahkan kasus. Bayangkan. Duh, kalau bukan karena pentingnya ilmu agama, enggak mungkin beliau itu rela dari Palestina ke Mekah, dari Mekah ke Madinah di usia sebelia itu. Enggak mungkin kalau bukan karena pentingnya ilmu agama. Ada dari kalangan habaib namanya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Sahibu Syi'ib. Itu punya rumah di Husaisah, gurunya punya rumah di Inat. Itu jaraknya kurang lebih 90 kilo, kayak sini Gresik. Itu jalan. Jalan. Kenapa? Ya karena butuh. Kita kan ilmu agama ini lek sempet. Lek kober. Kalau ada waktu, kalau enggak sibuk, lek gak ngantuk, lek gak luwe, lek gak kesel. Saya mau tanya, jenengan kalau ngantuk, lapar, makan enggak? Apa nunggu waktu ada makan baru makan? Jenengan capek rasanya, capek, ngantuk, tapi luwe. Dahar napa mboten jenengan? Kita capek, ngantuk. Ayo. Ngaji apa enggak? Itu gambarannya. Kita ini kalau ditanya, sepakat hati itu lebih penting daripada perut. Saya mau tanya, sehari makan berapa kali? 3 kali. Hati kita ini makan berapa kali? Katanya hati lebih penting daripada perut. Sehari 3 kali. Luwene apa kesele apa ngantuke apa tetep namanya dahar ya ta, sarapan. Makan siang, makan malam. Masa bertahan hidupnya kita seminggu enggak makan, hidup kita seminggu enggak minum, hidup kita. Tapi masa bertahan hidupnya hati ini pendek. Dilut. Alaisal marid idza muni al-ilma wal hikmata thalathata ayyam yamut. Kata Al-Imam Fathul Al-Musili, bukankah hati ini kalau kosong dari ilmu dan hikmah 3 hari saja, telung dino, 3 dinten. Mati. Orang itu kalau lupa bisa disadarkan. Orang itu kalau tidur bisa dibangunkan. Orang itu kalau sesat bisa diingatkan. Orang itu kalau mati diapakno. Hati kita ini sesat, tidur, lalai, atau mati. Dan ingat, cukup 3 hari saja hati kita ini kosong dari ilmu agama, mati hatinya kita. Kita nanti di akhirat gak bawa perut. Nanti dikubur, gak bawa perut. Perutnya kita ini isinya hanya menjadi makanannya cacing. Jadi kita mati hanya untuk menyediakan cacing mangan. Enggak, kita ini mati untuk menyediakan fasilitas keselamatan dunia, keselamatan neraka, masuk surga. Dengan apa? Ilmu agama dan diamalno. Itulah yang namanya ketakwaan. Begitu seharusnya. Ada lagi dari kalangan habaib namanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, muridnya Imam Haddad, Sahibur Ratib. Kalau jenengan pernah baca Ratibul Haddad, punya murid namanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi.
rumahnya hampir sini Pasuruan ibaratnya. Itu 40 tahun jalan kaki. Sampai Imam Haddad itu meninggal di pangkuannya muridnya, bukan di pangkuannya istrinya, anaknya, keluarganya, enggak, meninggal di pangkuan Al-Habib Ahmad bin Zal Habsyi. Kenapa? Setiap hari berangkat 40 kilo, pulang 40 kilo. Selama 40 tahun. Loh cek ngoyone, lha wong jenenge butuh ya pemane. Jenengan dari sini enggak ada makanan di sini, ada makanan di Pasuruan. Jenengan milih mana? Mati keluen apa jalan ke Pasuruan untuk cari makan? Mati keluen. Swip adop. Panganane di Pasuruan, mlaku maneh wis jarno wis lekar mati-mati ya. Apa begitu gitu? Enggak pasti, jenenge butuh. Jenengan sakit berobat kadang-kadang sampai keluar negeri. Kenapa? Butuh sehat, butuh selamat. Sampai segitu nyengotono duit ya akeh. Tapi demi kebutuhan mau apa lagi? Untuk ilmu agama lebih wajib buat kita. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat adalah hari di mana semuanya enggak manfaat, harta enggak manfaat, anak enggak manfaat kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Orang yang menghadap kepada Allah hatinya selamat, hatinya baik, baru hartanya manfaat, anaknya ngasih manfaat. Itu pun terakhir. Ya. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti kepada kita sebagai umat beliau. Mewanti-wanti satu hal. Beliau dawuh begini. Al-ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian terpenting dari agama kalian. Maka betul-betul pilih-pilih, selektif dari siapa kalian ambil, dari siapa kalian ambil. Monggo jenengan jawab, dari siapa kalian ambil ilmu ya? Nabi bilang bukan, agamanya kalian. Ilmu itu bagian terpenting dari agama. Maka pilih-pilihlah kalian, kalian ambil dari siapa agamanya kalian. Gak me ilmu tok. Lebih jeru Nabi bilang. Kalau kita berpikir dari siapa kalian ambil ilmu itu pilih-pilih. Nabi bilang bukan hanya ilmu, agamanya kalian. Kalian pilih-pilih. Gak kabeh wong iku iso dirungokno masih urusane agama. Ya. Yeah. Salah makan mungkin salah sakit perut kita. Salah makan mungkin sakit perut. Salah dosis obat mungkin kita ini adem panas. Tapi salah meguru, salah beragama kita. Fatwanya, statementnya, komentarnya, cara berpikirnya, tingkah lakunya, KTP netok sing Islam. Tapi ujung rambut sampai ujung kaki isinya, kepalanya ini isinya enggak Islami sama sekali sudah. Kenapa? Salah meguru. Salah meguru. Salah berguru itu salah beragama. Kadang-kadang begini, masjid itu kadang-kadang nyari ustaz, entah itu untuk rutinan atau untuk acara-acara tertentu setiap tahun. Yang dicari kadang-kadang titel. Yang dicari kadang-kadang enak Beb ceramahnya Beb. Yang dicari kadang-kadang terkenal Beb orangnya Beb. Lu gak apa-apa nyari titel gak salah. Nyari orang yang terkenal boleh. Namanya punya acara kepingin yang ceramah enak monggo. Cuman itu bukan nomor satu, bukan prioritas. Prioritasnya adalah sanad keilmuannya nyampe apa enggak, sambung apa enggak sampai Rasulullah. Backgroundnya, latar belakangnya dia ini siapa. Jangan sampai kita ngundang orang hanya orang yang pintar ngomong, tapi ilmu enggak punya. Banyak orang sekarang ini pintar ngomong karena akses informasi begitu terbuka untuk mendapatkan ilmu agama. Misal dari YouTube, orang sekarang delok YouTube diapalno titik dadi enak lek ngomong ceramah, tapi gurune sapa garo. Nyantrinya pernah di mana? Enggak tahu juga. Lho jenengan golek mantu pasti golek besane sapa dhisik. Wis rabi, wis. Bojomu arek ndi? Arek tumpang. Sapa bapake? Garo. Ibu ya gak roh bisa lu ya bisa rabi ambek uang tapi gak roh bapak isopo moro tua ini sopo ibu isopo. Jenengan punya anak, punya sudah nikah anaknya sudah Beb, dapat anak mana? Anak tumpang Beb misalnya gitu.
Besanan kali saya sinten jenengan? Mboten semerap kula iki. Lho yo opo iki? Ngrapeno anak karo besane sapa? Jenengan dengarkan ilmu dari siapa? Dari fulan, Beb. Enak ceramahnya, Beb. Terkenal lagi, Beb. Saya mau tanya, sanad ilmunya sambung enggak sampai Rasulullah? Enggak tahu, Beb. Iku podo Beb wong ngrapeno anake tapi gak ro besane sapa. Kamu kenal siapa gurunya? Enggak. Pernah nyantri di mana? Enggak tahu. Lho ya apa sih ngundang wong tapi gak harus santri ini shopping ya apa ceritanya? Ngundang orang tapi enggak tahu dia pernah belajar di mana, gurunya siapa, sanad ilmunya bagaimana, bahkan akidahnya bagaimana kita enggak tahu. Pokoknya titel profesor, titel doktor terkenal pisan. Wis undangan. Ini buat apa ini? Ta'allamu gabladdhonin, kata Nabi. Belajarlah kalian sebelum tiba masanya. Banyak orang ngomong hanya karena sangkaan-sangkaannya. Jariku yo, menurut saya, belajar. Belajar yang benar sama orang yang benar. Kita ini makan, misalkan, makan. Apa cuma cari kenyang kita ini? Enggak, pasti cari enak dan halal. Milih-milih enggak? Milih-milih. Saya makan cari kenyang, enak, halal. Milih. Lho mosok kita ini misalkan mondokno anak gak milih-milih. Hati-hati banyak orang tua sekarang ini ketipu mondokno anak gara-gara beasiswa. Tapi dia gak tahu ini gurunya siapa, akidahnya bagaimana, karo. Oh, beasiswa gratis. Ya wis lebokno. Bahkan kalau prestasi masuk 3 besar dikirim ke Mekah, dikirim ke Madinah. Balik. Masih wong tuane dhewe dikafir-kafirno. Kenapa? Karena orang tuanya ketika nitip no anak gak delok guru nih, delok beasiswa nih, sing penting gratis. Kadang-kadang ngelihat fasilitasnya, kamarnya, jedingnya, airnya, makanannya. Loh, belajar ilmu agama apa nyari hotel ini? Belajar ilmu agama nitip no anak tuh cari gurunya siapa? Bukan salah, enggak salah orang tua cari pondok yang fasilitasnya bagus, enggak salah. Tapi itu nomor dua, nomor satu gurunya. Kalau boleh milih, gurune tepat tapi fasilitas enggak lengkap, itu lebih baik, jauh lebih baik daripada gurune enggak tepat fasilitasnya lengkap. Mending bayar tapi dadi, timbang gratis tapi enggak dadi malah ngerusak. Gini apa mboten? Terjadi apa enggak terjadi ini? Terjadi. Ada satu masjid di Malang. Nih, mungkin viral ini berapa tahun yang lalu sebelum Covid. Khotib di mana-mana nih, ustaz. Rutinan di mana-mana, ceramah di mana-mana. Enak ceramahnya. Ternyata 2 tahun terakhir sebelum dia mati sudah pindah agama jadi Hindu. Bayangkan. Saking enggak selektifnya takmir atau panitia acara, pilih-pilih. Lah mosok wong 2 tahun dadi Hindu gak ruyo opo ceritane? Mati baru diobong, dikremasi. Loh, kan muslim lah kok diobong. Oh, sudah 2 tahun kata keluarganya jadi Hindu. Tapi kok sik ceramah, duwe soalnya. Kok sik khutbah, duwe soalnya. Loh, bayangkan berapa 2 tahun, berapa banyak korban ini atas kelalaian takmir atau kelalaian panitia acara. Ngundang hanya karena gelarnya, ngundang hanya karena enak ceramahnya, ngundang hanya karena titelnya atau keterkenalannya. Hati-hati. Mulai kapan kebenaran itu diukur oleh popularitas? Mulai kapan? Enggak. Jadi milih. Al-isnad minad-din, kata Nabi. Sanad, ketersambungan ilmu sampai kepada Rasul itu bagian terpenting juga dari agamanya kamu. Laulal isnad lagala man sya'a ma sya'. Kalau seandainya hukum sanad ini bagi seseorang enggak wajib sambung sampai Rasulullah, sanad ya bukan nasab ya. Sanad. Saya punya guru-gurunya saya berguru kepada siapa? Guru dari guru saya berguru kepada siapa? Terus sampai nyambung enggak sampai Rasulullah. Kalau seandainya urusan seperti ini enggak penting dalam agama, enggak wajib. Siapapun bebas ngomong apapun akhirnya. Siapapun bebas ngomong apapun. Kalau ternyata berguru itu enggak wajib. Nyantri itu enggak wajib. Iya, siapapun bebas ngomong apapun dan itulah masanya kita sekarang. Orang fatwa statement komentar menurut logika, bukan menurut gurunya. Yang bisa dipertanggungjawabkan ucapannya sampai Rasulullah, enggak. Menurut saya, katanya saya, hemat saya.
Dan saya, enggak ada ulama mengatakan demikian, guru saya mengatakan demikian, Syekh Fulan, Imam Fulan mengatakan demikian, sampai Rasulullah mengatakan, enggak ada itu, menurut saya. Semuanya diukur dengan logika. Hati-hati. Bukan salah nyari, ya, bedakan ya, antara orang pintar ceramah sama ulama itu bedakan. Saya mau tanya, jenengan misal ini masjid mau bikin rutinan atau nyusun jadwal khotib. Iya, atau jenengan mau undang orang, milih mana? Enak ceramai apa ulama? Jenengan milih mana? Jangan dua-duanya ya. Dua-duanya kudu pilihan, itu memang harapannya kita semuanya itu. Ada beb kudu ulama beb. Lek ngomong tapi lek ceramah wae enak beb. Ada satu orang kalau ceramah gak sepiro enak, bukan gak enak maksudnya. Misal yang ini lucu, misalkan ya, enak pembawaannya, yang ini mungkin kaku atau bagaimana. Tapi ulama beb, milih mana jenengan? Milih? Kenapa? Ini juru masaknya ini. Ini juru masaknya. Halal gae teko dei. Bener gae teko dei. Raciannya bagaimana tanggung dia. Kenyangnya apa tidak? Ulama. Yang terkenal, yang profesor, doktor, yang ulama banyak kok. Apalagi di Malang gak habis-habis kok. Ono, lu kenapa kita nyari sing profesor, doktor, terkenal tapi gak ada guru di sopo, sanad ilmunya buat apa? Ini terjadi di kota terutama terjadi ini. Ngundang gua ngado-ado mentang-mentang profesor, doktor, terkenal, followernya jutaan, ditakoi sopo guru nih? Mbo, lu yo, apa sampean iki? Ngeracuni umat ini namanya. Ngeracuni umat, harus tahu gurunya siapa, sanad ilmunya bagaimana. Penting hadirin, penting. Iya. Ini terus terang keliling saya bahas ini sudah akhirnya. Kenapa? Itu tadi ada yang sambat sama saya, Bib. Saya ini takmir, Bib, bagian peribadatan. Terus saya disuruh nyusun khotib Jumat. Terus ada khotib ini, Bib. Setiap khutbah ngelek-ngelekno istri Nabi, sahabat Nabi. Walaupun enggak jelas-jelasan ya, cuman nyindir-nyindir terus. Ngelek-ngelekno to, ngritik istrinya Nabi, sahabatnya Nabi, Bib. Ini kan pahamnya seperti paham-paham Syiah, Bib ya. Iya, tak bilang. Terus gimana, Bib? Pegatan, pecatan. Enggak enak saya, Bib. Loh kok enggak enak? Jenengan punya pegawai, karyawan, bawahan. Kerjanya enggak entos, mosok enggak sampean pecat. Ya tak pecat, Bib. Loh kenapa kok jenengan pecat? Karena merugikan perusahaan. Sama ini orang bawahannya jenengan, pecatan. Kenapa ngerugikan masjid? Akhirnya masjid ini menjadi masjid yang dicurigai loh nanti. Oh, ini masjid Syiah, ojo-ojo. Apa? Ada khotib dibiarkan bertahun-tahun khutbah bahasnya selalu khutbah demi khutbah yang dibahas sahabat Nabi, istri Nabi, kritik, nggak tahu bahas yang lain, pecatan. Kalau enggak kamu jadi orang pertama kali tanggung jawab nanti di akhirat di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya ini, dajjal itu tidak ada kota daerah selain Mekah dan Madinah kecuali dajjal pernah sampai ada di situ. Tapi ketahuilah dajjal itu nanti banyak yang percaya, banyak yang ikut. Bukan karena ajarannya, tapi karena dajjal punya banyak pengikutnya. Oh, mereka enggak tahu kalau ini dajjal. Sopo iki? Nang ndi kok dieleki wong akeh? Melok wis katut. Padahal gurung krungu omongane opo. Tuh zamannya sekarang ini pendahuluannya, muga demennya sudah ada. Sopo iki ndelok di YouTube, followere kok akeh, jutaan, sing nge-like viral mesti. Wah, melo wis dirungono, katut, buyar. Bukan berarti yang terkenal salah lo ya. Saya ini bukan ngeritik orang terkenal, bukan. Cuman jenengan kalau milih orang terkenal gak apa-apa, tapi cari yang sanad ilmunya jelas. Background latar belakangnya dia santri di mana jelas. Sanad ilmunya jelas. Gitu, ojo pokok terkenal, profesor, doktor, lek ceramah enak, dah nggak bisa. Kalau seperti itu akhirnya kita ini didoktrin, ya, dicuci otaknya kita tanpa kita sadar nanti. Itu, jadi poinnya cuma dua sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau kita bukan ulama, maka jadikan anak cucu kita ada yang ulama sehingga dengan begitu nama kita abadi dikenang selama-lamanya, difatihai, diziarahi, dihauli dan seterusnya.
Yang kedua, kalau nitip no anak atau kita belajar sama siapa, ngundang acara, ceramah, khotib, pengajian, rutinan, cari yang ulama. Mau terkenal kayak, mau profesor, dokter kayak, terserah. Yang penting ulama di sini. Ulama itu sangat ilmunya jelas, nyantri di mana jelas, kemudian omongannya bisa dipertanggungjawabkan, ya ada dasar itu semuanya. Kemudian ulama itu adalah orang yang akidahnya juga jelas. Jangan sampai akidahnya mincela-minceli, akidahnya menyimpang, akhirnya telat nanti kasep. Sadarnya kita kasep, terlambat nanti. Waliyadzubillah min dzalik. Ini sebagai pembukaan dari pertemuan pertama kita setelah libur Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya sepanjang Ramadan kemarin diterima oleh Allah. Apapun kesalahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan termasuk diantara mereka yang digampangkan untuk menjalani kebaikan dan disusahkan oleh Allah untuk melampaui keelean. Mudah-mudahan termasuk di antara mereka yang senantiasa mendapatkan panjang umur, sehat walafiat, lebih daripada itu dalam keadaan selamat zahir batin, dalam keadaan mendapatkan taufik hidayah sehingga meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina.